Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama WTD Channel. Kali ini saya sedang berada di Jalan Siliwangi, tepatnya di depan ada Bundaran Tugu Bokor Cijoho, guys. Dan kita akan mengarah ke arah kiri untuk menuju ke Jalan Baru Dr. Muhammad Hatta. Bagaimanakah kondisi saat ini jalanan baru ini, guys? Yang kini semakin redup, tergantikan oleh pesona Jalan Baru Lingkar Timur, guys. Namun jalanan ini juga fungsinya tetap sama, yaitu untuk mempermudah akses dari suatu tempat ke tempat lainnya. Namun keadaannya saat ini cukup sepi, guys, karena saat ini sudah mau menjelang maghrib, sekitar jam 6 sore, guys. Dan lampu PJU-nya pun sudah mulai pada menyala, guys. Jalanan juga terlihat cukup basah karena sudah diguyur hujan tadi, guys. Dan awan pun terlihat masih campur awet atau masih camberut, masih mendung, guys. Namun jangan disesalkan, karena hujan itu adalah rezeki dan ini adalah penampakan tugu bola dunianya, guys, yang catnya sudah mulai agak meluntur, kuningan bangkit. Kita belok ke kanan, dan itu untuk ke arah kirinya itu adalah ke jalan menuju ke Jalan Pramuka, guys. Dan jalan ini namanya Jalan Dr. Insinyur Soekarno. Di depan sana juga terlihat ada kawasan perumahan baru, guys, yaitu perumahan Panorama Asri. Oke, lanjut, guys, ikuti jalan-jalan barang rupnya, guys. Sehabis hujan, jalanannya sudah mulai sedikit bergelombang alias agak rusak, guys. Namun jalanan ini cukup baik karena terdiri dari dua jalur, dan di setiap jalurnya terdiri dari dua lajur, dan di sana itu adalah X pacuan kuda, guys, yang kondisinya sangat saat ini sangat memprihatinkan karena banyak sekali tumbuhan-tumbuhan liar pada tumbuh, guys. Mungkin tidak ada yang mengelolanya, guys. Namun lahan tersebut sangat berfungsi untuk para pengemudi atau para calon pengemudi mobil latihan, guys. Itu tempat favoritnya untuk berlatih mobil, guys. Begitu juga berlatih motor. Dan di depan sini adalah Islamic Center-nya Kabupaten Kuningan, guys. Area perkantoran Pemda. Gerbangnya tertutup. Biasanya di Islamic Center itu selalu ramai dengan orang-orang yang bermain atau sekedar berfoto di sana, guys.
sini juga ada perumahan. Perumahan apa tuh? Lupa lagi, guys. Yang jelas di situ kalau tidak salah adalah perumahan untuk perumahan polisi, guys. Lupa lagi namanya, guys. Kita belok ke kanan, guys. Untuk lurus itu tembusannya ke Jalan Gunung Keling, guys. Di depan kita akan belok ke kanan, ke kiri itu untuk ke arah Gunung Keling juga, guys. Got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste. Di sini kita belok ke kiri ke arah Tamcir atau Taman Cirendang, ex Terminal Cirendang, karena terminalnya kini sudah berpindah ke Ancaran, yaitu Terminal Tipe A Kertawangunan. Di sanalah Tamcirnya, guys.
Dan inilah gapuranya guys. Selamat jalan dari Kota Kuningan, Jawa Barat.